Lothar Mayer tahun 1872. Julius Lothar Mayer lahir tanggal 19 Agustus 1830. Seorang ahli kimia Jerman yang merupakan salah satu pelopor dalam mengembangkan versi awal dari tabel periodik unsur kimia. Dasar pengelompokan teori Lothar Mayer yaitu ia menyusun unsur-unsur ke dalam tabel secara vertikal berdasarkan kenaikan massa atom dan keperiodikan sifat fisis dan kimia unsur. Menurut Mayer, volume atom suatu unsur yang diplotkan dengan massa atom tersebut akan membentuk grafik yang berperiodik secara teratur. Perhatikan grafik antara volume atom dan massa atom berikut ini. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa unsur-unsur yang sifatnya mirip membentuk suatu keteraturan. Misalnya, unsur logam alkali, yaitu Na, K, dan Rb berada di puncak. Kemudian, Mayer mengembangkan penemuannya ke dalam bentuk tabel seperti berikut. Unsur-unsur kimia dalam tabel periodik Mayer disusun berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal. Unsur-unsur yang sifatnya mirip ditempatkan dalam baris yang sama. Kelebihan sistem periodik menurut Lothar Mayer yaitu telah mengelompokkan unsur berdasarkan valensi bukan berat atom, serta tabel pengelompokan unsur lebih sederhana daripada Mendeleev. Sedangkan kelemahannya yaitu tabel periodik yang disusun mirip dengan tabel unsur karya Mendeleev.